Dari Auditorium Perdana Angkasa Puri, RTM mempersembahkan konsert 7117. Bersama pengacara Jit Zulkifli, Ivan Toh dan Nadir Nordin. Hai semua, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Anda bersama-sama saya Ivan Toh. Dan saya Jit Zulkifli. Dan saya Nadir Nordin. Anda sedang menyaksikan Konsert 7117. Jadi ada yang bertanya, kenapa 7117? Tahun ini RTM nyambut ulang tahun ke-71 pada tahun 2017. Jadi itu signifikannya 7117. Istimewa buat anda semua, pendengar dan penonton setia RTM. Ya betul, dan dari awal tadi kita telah pun dihiburkan sebenarnya dengan persembahan awal dari bakat-bakat muda kelahiran RTM. Dan pastinya kita nak berikan tepukan khas untuk Elni Zakri, Rosario dan Azmida yang dipimpin oleh Orkestra RTM. Wow, rancak dan bersemangat penonton pada hari ini ya. Dah makan. Dah makan. Okey, baik. Bakat yang dilahirkan di RTM ini berkebolehan dan yang paling penting sekali berkualiti. Dan antara nama-nama besar, antaranya kita ada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, kita ada Datuk Jamal Abdillah, Datuk Siti Nurhaliza,
Dayang Nur Faizah. Kita ada siapa lagi ni? Azharina Azhar. Kita ada Sarah Raisuddin. Ha, Nur Aniza Idris dan Adi Bahnu. Eh, kalau nak sebut ramailah. Sampai Raya Haji. Sabar, sabar. Peminat semua sabar. Tapi nama-nama yang disebutkan tadi ada satu persamaan. Apa dia? Semuanya berkualiti. Yeah. Itulah berkualiti yang ditekankan dan menjadi keutamaan RTM yang dipegang menjangkau lebih 7 dekad. Mm-hmm. Dan sehingga hari ini kita tidak pernah jemu untuk melahirkan pelapis-pelapis baru untuk menyerikan lagi industri penyiaran tanah air. Yes. Pelapis-pelapis baru. Tapi Pak kata, pepatah moden lah, Ivan dan juga Nadia dan semua penonton di rumah ataupun di auditorium, kalau tak ada lama, tak adalah yang baru. Betul. Jadi inilah yang kita terapkan untuk melahirkan generasi ataupun pelapis-pelapis baru, Nadia. Ya, betul, Jay. Dan seperti kita juga, kita orang baru di sini. Yep. Dan RTM sentiasa memberi peluang. Kalau macam Jay selalu diberi peluang untuk jadi pengacara TV dan juga DJ di... Ha. Eh, tapi ada otai kita music tu. Tapi ada otai kita tu kan. Dia lah baca berita, dia lah jadi wartawan, dia lah pengacara. Semua dia tapau. Jid, dia nak masuk jadi DJ juga ke, Jid? Macam kita? Jadi DJ juga ke macam kita? Sabar, sabar. Okay. Saya belum sikit lagi. Sekurang-kurangnya saya tak boleh jadi DJ seperti anda berdua. Okay. Ada lagi yang saya tak boleh buat. Tapi apapun, terima kasih kepada peluang dan juga didikan yang diberikan oleh RTM. Yep. Betul. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada para tetamu yang hadir pada malam ini, fan-fan semua, dan juga kepada para tetamu yang hadir pada malam ini, terutamanya tetamu-tetamu kehormat kita, berikan tepukan, dan orang kuat RTM yang turut bersama-sama kita pada malam ini, berikan tepukan yang paling gemuruh untuk mereka. Wow, baru semangat macam ni. Ya, walaupun secara rasminya RTM menyambut ulang tahun ke-71 pada 1 April. Mm-hmm. Dan beberapa bulan ini banyak sambutan kita bersama dengan pendengar dan juga penonton. Tapi malam ini anda juga boleh berkongsi ucapan anda bersama-sama dengan kami menggunakan hashtag RTM71 dan juga hashtag setia bersama. Ya, dan juga konsep juga kan? Jangan lupa kita kena tularkan hashtag kita pada malam ini, iaitu hashtag konsert 7117. Dan bukan saja boleh disaksikan di TV 2, tapi anda juga boleh saksikan kami secara penstriman, iaitu di myclick.rtm.gov.my. Kita nak buang masa lagi. Jadi kita nak teruskan kerancakan konsert 7117 ini selepas ini. Jadi kesihatan anda kita perlukan untuk bersama-sama dengan kita, iaitu dalam konsert 7-1-1-7. Bukan macam tak kuat lah. Tak nak hadiah ke? No! Ramadan tiba lagi. Dah 10 tahun mak dan abah tiada. InsyaAllah Hafiz akan ke sana lagi Ramadan ni. Hari demi hari aku usaha demi redamu. Namun masih ada sesuatu yang kurang. Buat yang memerlukan Asri dan Mak Asiah, dua beranak yang aku sayangi. Mak Asiah bagai ibuku, Asri bagai adikku. Dah cukup ke duit kita nak buat umrah bulan Ramadan ni, Asri? Belum cukup lagi lah, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hafiz. Indah amalan bersedekah, memberilah dengan setulus hati. Akhirnya, ini yang aku putuskan. Kekurangan yang selama ini aku cari, kebahagiaan yang sebenar, datangnya dari keikhlasan hati yang menyucikan jiwa. بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ اقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ شَهَادَة.
kebaikan kepada orang-orang kita. Kalau tinggal rumah sewa tapi beli kereta mewah, amboi, amboi. Kalau mahu gaji besar tapi kerja sambil lewah, amboi, amboi. Ha, amboi, 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 amboi. Amboi, 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 amboi. Amboi, 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 amboi. Amboi, 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 amboi. Mari-mari tuan-puan, abang, adik, akak, dengar ini cerita. Ambil teropong kaca mata, tengok-jengok di persila. Nama kewaran susah, tak baik kalau gelar gila. Fikir selangan susu rosa, akibat dua tinggal titik nilai. Dia pergi kerja, tak pernah online. Dia masuk kerja, dia terus online. Tak boleh buat kerja, sibuk jaga orang lain. Kaki mengulat mulut, celupan lambat masuk awal keluar. Siapa makan cili? Dia rasa pedas, siapa rasa pedas? Kata aku main cakap lepas. Habis baju ukurkan badan sendiri. Mana tahu kena setepik ketem tiap sipi-sipi. Kalau tinggal rumah sewa tapi beli kereta mewah, amboi, amboi. Kalau mahu gaji besar tapi kerja sambil lewah, amboi, amboi, amboi. Hey! Amboi, 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 amboi. Amboi, 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 amboi. Amboi, 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 amboi. Amboi, 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 amboi. Eh tak baik, pedas kau. Eh tak negu, duduk su. Ambil M, royankan F, mengadukan S dan MCM. Terbiasa tak punca mereka papan kunci rentang. Masa mengkritik cakap lepas itu kau berlenyap. Keberanian atas talian kejadian harian. Omong kosong untuk lotong terus disajikan. Siapa makan cili? Dia rasa pedas. Siapa rasa pedas? Kata aku cakap lepas. Siapa ambil baju ukurkan badan sendiri. Mana tahu kena setepek ke tempian sipi-sipi. Kalau tinggal rumah sewa tapi beli kereta mewah, amboi, amboi. Tujuh kali pergi usra sudah pandai tepis fatwa, amboi, amboi. Hey, amboi, 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 amboi. Sampai bila orang kita layu ditolong? Sampai bila orang kita kesian kesian? Ketua kampung gadai tanah untuk sepitis wang saku. Kesian-kesian, tapi apa aku tahu, aku cuma tulis lagu. Hey! Apa kami tahu, kami cuma nyanyi lagu. Bukanlah sekolahkan korang, aku bahasakan aku. Hey! Aku kata amboi, 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 amboi. Amboi, amboi, amboi. Lagi tepukan untuk LP Mate. Wow, wow. Amboi, amboi, amboi. Bukan saja nadi dalam gelap yang amboi, amboi, amboi tadi dengan jambul dia ni. Tapi semua sebenarnya amboi, amboi, amboi. Ada yang tangan macam ni. Kakak tu kan ada. Yang macam-macam gaya pada malam ni. Dia rancak. Dia rancak. Jadi bukan setakat joget je kalau kita hayati betul lirik dia. Uish. Makan dalam hashtag deep. Itu liriknya. Tapi yang ditujukan kepada Wira Papan Kekunci dan juga pengguna laman sosial kita semua dan anda semua juga di rumah. Jangan lupa hashtag konsert 7117 trending malam ini. Ya betul. Dan buat kata ultimate tu lah sebenarnya kan. Kalau siapa makan cili, dia rasa pedas. Tapi kita boleh nyanyi ya. Okey, dan sebenarnya RTM ni juga sebenarnya kita bukanlah pedas pun. Tapi sebenarnya kita menyatakan fakta yang sahih, fakta yang benar dan tepat, dan semestinya kita nak menyampaikan untuk rakyat, untuk mereka mendapat maklumat dengan telus. Betul?
Betul, penonton dan juga pendengar kita yang berada di mana sahaja, bukan sahaja di Malaysia tapi di serata dunia, boleh mendengar dan menonton kita menggunakan teknologi. Dan bermula dengan elemen suara dan bunyi, selepas itu teknologi berkembang pula dengan elemen visual, maka lahirlah siaran televisyen yang dikenali sebagai Televisyen Malaysia pada 28 Disember 1963. 1963 ya, Ivan. Dan inilah peranan dan tanggungjawab RTM dari 1 April 1946 yang dulunya dikenali sebagai Radio Melaya oleh pentadbir Inggeris untuk sebar maklumat kepada seluruh penduduk negara ini. Ha, kita belajar sejarah sikitlah. Kena ingat ni lah kan. Sebab pada tahun dulu, pada zaman-zaman dulu, radio dan televisyen sebenarnya beroperasi secara berasingan. Dan pada tahun 1969, di bawah operasi kita sendiri, RTM sendiri, mereka menggabungkan dan menjadi penyiar utama ataupun penyiar rasmi yang menjadi lidah kerajaan dalam menyampaikan maklumat lah untuk rakyat-rakyat ni kan. Ya, dan kita nak teruskan lagi persembahan kita. Tak sabar. Dengan penampilan artis-artis baru kelahiran RTM. Siapa? Bukan semua tapi majoriti yang membuat persembahan pada malam ini adalah bakat-bakat yang dicungkil dan dilahirkan oleh RTM. Kerana RTM juga memberikan peluang dan juga ruang kepada mereka ataupun bakat-bakat yang mungkin dilahirkan di stesen televisyen yang lain ataupun menggunakan media baharu sekarang ini. Contohnya Facebook, YouTube lah kan, semua. Okey, jadi sekarang ini berikan tumpuan anda, fokus anda. Jadi ayuh kita berikan tumpuan ke pentas utama kita dengan menyaksikan persembahan daripada juara bintang RTM 2009 Ernie Zakri, juara bintang RTM 2001 Azharina Azhar dan Hel Husaini. Berikan tumpuan. Sifat sengaja ku menipu, engkau cuma keliru. Tapi itu bukan niatku, tolong dengar mahu kau tahu, aku cuma perlu perhatianmu. Bila ku perlukan kau tiada, berpenuh alasan caranya, aku terpaksa untuk melakukannya. Bawa bertenang sayang, jangan marah, jangan marah. Sampailah pun tak sudah, sampailah pun oh tak sudah. Bawa bertenang sayang, jangan marah, jangan marah. Sampailah pun tak sudah, sampailah pun oh tak sudah. Antara ku lepaskan perbaiki kesilapan yang dah kau mulakan. Oh, sedar bocah ini darimu, tolong dengar mau kau tahu, ku bermatian mengalami-Mu. Penuh alasan caranya, aku terpaksa semua untuk melakukannya. Bawa bertenang sayang, jangan marah, jangan marah.
Assalamualaikum. Remuk jantung hatiku, kau pukul dengan janji palsu. Kau kembali dengan yang baru, setelah lama aku tunggu. Mana janji kau setia, bukan mudah aku lupa. Ingin saja ku teriak, hilang sesak di dada. Jelaskan saja, apa kau rasa saat kau menduakan cinta. Kecewa aku bahagiamu. Jelaskan saja, aku gajungmu kasih. Aku gajungmu kasih. Aku gajungmu kasih. Sekian terima kasih. Indah bila dibayangkan, tapi parah dicurahkan. Kau buat satu permainan, bagi aku dipermainkan. Mana janji kau setia, bukan mudah aku lupa. Ingin saja ku teriak, hilang sesak di dada. Jelaskan saja, apa kau rasa saat kau menduakan cinta. Kecewa aku bahagiamu. Jelaskan saja, aku gajungmu kasih. Aku gajungmu kasih. Aku gajungmu kasih. We're
Konsert 7117 akan kembali selepas ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shahada. Seven Days yang bertajuk Memory untuk anda semua.
dari pandanganku. Berat sungguh mata melihatnya. Bilakah engkau kan menyadari di setiap jalan yang penuh liku, kau tidak selalu ada bersama. Manakah dia? Bukan lagi di setiap mimpi, tak bermain-main di pikiran ku. Capek sudah memori kita. Lagi buat juara rentak juara 2017 kumpulan Seven Days. Ini merupakan penampilan sulung mereka selepas menjuarai pertandingan itu Sabtu lepas. Jadi genap 7 hari sesuai dengan nama Seven Days.
Siap kira Ivan eh? Ya, kita harapkan dan kita yakinlah sebenarnya bakat mereka bukan bertahan 7 days sahaja. Amboi, tapi 70 years. 70 tahun lagi disebut-sebut. Amin, insyaAllah. Okey, dan ahli mereka juga tadi, itu lagu Memory tadi kalau anda dengarkan merupakan solo terbaru mereka setelah memenangi pertandingan tersebut. Okey, dan biasalah dah jadi reti sekarang. Wah, reti ayat dia, Jid. Bahasa, retis. Alamak. Okey. Dah diorang pandang, jaga bahasa. Okay. Kita dalam kalangan penyampai ni, tak kiralah TV ataupun radio. Sering diingatkan, martabatkan bahasa kebangsaan. Itu juga yang didukung oleh RTM. Sampai bila-bila kita diingatkan, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Macam kenal pepatah. Dan menyerap dalam jiwa kita sebenarnya. Yeah, dan sebut mengenai artis ini, zaman ini ramai yang mencipta nama menggunakan media baharu. Betul tak? Yang tu yang saya nak kongsikan tu, Ivan. Artis yang akan kita tampilkan sebentar saja lagi bermula daripada YouTube dan juga Simul. Simul, betul tak, Jid? Simul. Sanulah kena tegur dengan Jid ni. Dan siapa kat sini peminat Irfan Haris? Dan pula kita ada Ismail Izzani. Bukan Ismail Adnan ya? Ada kat sana. Ismail Adnan sebelah tu je. Okey, dan kita ada Wani Hazrita. Jap, nak cuba. Ada tak peminat Ivan tu? Tak cukup. Sumpah dia je. Artis pun. Tak. Teruskan. Okey, dan kita nak buat masa lagi. Sekarang ini kita nak menyaksikan persembahan seterusnya kan? Betul. Kita sebutkan tadi. Tapi sebelum itu, kita nak saksikan satu kompilasi klip yang orang cakap cover song lah. Yang kini sedang viral di laman sosial. Tular. Tular di laman sosial. Kita saksikan apa dia. Saksikan bersama. Saksikan. Tolonglah bukakan cinta dan kasih dalam hidupku. Bukan menyepi yang pergi membawaku. Mungkin kau tak pernah sedar. Dengan kalahku.
ini hanyalah sementara. Berdoalah pada Yang Esa, terus menahan sabar agar bahagia di sana. Mungkin kau tak pernah sedar, bukalah mata dan dengar, dengarkan laguku. Ku coba untuk lepaskan luahan hati ini. Ku disakiti, namun juga kau sadar kau tersakiti. Jangan menangis sayangku, ini hanyalah sementara. Berdoalah pada Yang Esa, terus merasa bahagia agar bahagia di sana. Now I'm all alone in the dark, why should I lose you when I needed you the most? The past is the best, the past is the worst. Just let it go, just let it go. Don't want, oh, oh. Why is it hard for you to see when everything I've done is for you and me? Ku disakiti, namun juga kau sedar kau tersakiti. Jangan menangis sayangku, ini hanyalah sementara. Berdoalah mamaku, ini hanyalah sementara. Berdoalah pada Yang Esa, terus menahan sabar agar bahagia di sana. Jangan menangis sayangku, ini hanyalah sementara. Berdoalah pada Yang Esa, terus menahan sabar agar bahagia di sana. Agar bahagia di sana. Dalam hidupku, waktu kau menyepi, kian pergi membawaku. Saat ternantiku akan rahmatmu, ku imbasi jalan yang berliku. Dan harus ku takutkan, merantai jiwaku, berat hatiku menanggung. Usah biar hidupku juga nyut lagi tanpa redamu aku segera.
Ismail Izani dan Wani Hasrita. Ramai lagi. Ramai sungguh peminat mereka. Kenapa? Kita kena terima hakikat dan kenapa realitinya mereka fenomena ketika ini. Rasa-rasanya kalau macam yang saya yang dengan usia saya ini buat lagu boleh tular tak? Boleh. Boleh tak? Boleh ke? Okey, boleh. Boleh, Aiba. Okey, tunggukan kemunculan saya di media baru. Dan Aiba yang pastinya kami ini generasi baru ikut resam padi. Makin berisi, makin tunduk. Dan kami sangat mendambakan tunjuk ajar daripada sifu kami ini. Sifu? Siapa sifu ni? Saya bukan sifu. Sebenarnya saya juga masih lagi bertatih dalam bidang penyiaran ini. Kerana ramai otai-otai dan sifu-sifu yang bersama kita pada malam ini sebenarnya. Tepukan untuk semua penyampai senior RTM. Itu satu budaya kami di RTM. Kami bermula dahulu juga ada senior yang memberikan panduannya. Dan ketika ini tugas kami untuk berkongsi pengalaman kepada pelapis-pelapis baru. Dan malam ini juga gandingan lama dan baharu dari pasukan penerbitan, kru kita di balik tabir, pemuzik kita, semuanya gandingan lama dan baharu. Tepukan untuk RTM. Okey, dan baiklah, sebenarnya kan RTM dan juga orkestra RTM memang tak dapat dipisahkan. Setuju eh? Dan mereka setuju, sangat setuju. Setuju buat ke. Dan selama lebih 5 dekad sebenarnya kewujudannya di Malaysia dan menjadikan orkestra RTM sebagai orkestra tertua di negara kita. Berikan tepukan untuk mereka. Hebat. Ya, pastinya. Konsert 7-1-1-7 tidak akan ada seri prestijnya tanpa kehadiran orkestra RTM di bawah pimpinan Raja Sharman Shafika. Jadi baik, selepas ini ada banyak lagi persembahan Ivan dan juga Jid. Anda perlu kekal setia bersama kami pasti dalam konsert 7-1-1-7. Sedang menyaksikan konsert 7-1-1-7 di Auditorium Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Tepukan lagi, kami nak rasakan kehangatan pada malam ini. Teruskan sehingga penghujungnya nanti. Baik, RTM berusia berapa tahun? 71. Semuanya. Tapi Angkasa Puri berusia? Tak tahu. Itu
Angkasa Puri muda sikit, 49 tahun. Dan pada 7 Februari 1968, Pusat Penyiaran Malaysia yang diberi nama sebagai Angkasa Puri dibuka dengan rasminya oleh Perdana Menteri pertama oleh Yaham Tunku Abdul Rahman Al-Haj dan memulakan siarannya pada 6 Oktober 1969. Hai, Ivan dah buka fakta. Saya pun dah buka fakta juga. Mandakan saya orang radio ya, Ivan. Saya ni orang radio, jadi saya nak kongsikan sedikit sejarah berkenaan dengan radio. Apa dia? Radio Malaysia bermula pada 1921 oleh seorang jurutera elektrik kerajaan Johor. Dan pembangunan perkhidmatan penting apabila darurat diisytiharkan pada tahun 1948. Ya, peranan radio juga penting. Sama pentingnya dengan TV dan sehingga kini masih lagi relevan dan masih ada ramai pengikutnya. Ya, betul. Dan 9 stesen radio yang kita ada adalah seperti National FM, sentiasa di hati. Saya antara satunya, DJ. Dan juga kita ada Minal FM, Trax FM, Radio Klasik, IFM, Asyik FM, Music FM, Sarawak YFM dan Sabah VFM. Dapat ditonton dan didengar melalui web dan mobile streaming. Ya, betul tu. Selain daripada TV dan juga radio konvensional, sebenarnya RTM juga melakukan transformasinya dengan perkembangan media baharu yang memberikan impak kepada khalayak. Jadi kita perkenalkan web streaming TV dan radio yang kemudiannya diperluaskan lagi dengan penggunaan mobile streaming. Ya, dan contoh bintang RTM dan bintang Aiminal yang akan kita tampilkan selepas ini. Siapa dia? Siapa dia? Siapa baik, dia? Mereka yang kami maksudkan ialah juara BRTM 2016, juara Bintang Aiminal 2016, penerima anugerah khas Bintang Aiminal 2016 dan vokalis juara rentak juara 2017. Jadi terimalah Shanice, Roshini, Arus, Seven Day dan Rosario.
Rasa selamat kalau tak ikut. Okey, dan kita bersama dalam konsert 7-1-1-7. Berikan tepukan kepada sang juara RTM yang baru saja menghiburkan kita sebentar je tadi. Juara bukan sebarang juara. Yeah. Pastinya bakat yang digilap oleh RTM tidak tertumpu kepada satu-satu kaum sahaja. Yeah. Tapi pelbagai kaum di Malaysia. Ya, dan inilah yang didokong oleh RTM dalam membawa visi kenegaraan yang berkait rapat dengan jati diri dan semangat cintakan negara. Okey, kalau sebut pasal cintakan negara, kalau kita tak sayangkan negara kita, tak ada orang yang berinspirasi ataupun terinspirasi untuk menjaga keselamatan, tak adalah macam malam ini ya, kita rasakan keamanan, tenang, sejuk tak dalam auditorium ni? Sejuk tak penonton? Sejuklah kan? Ya, terima kasih kepada semua anggota keselamatan dan juga ingin kami zahirkan penghargaan kepada pejuang-pejuang terdahulu dan juga pastinya pelapis-pelapis anggota keselamatan negara. Malam ini kita alu-alukan barisan pelapis yang bersama-sama dengan kita di konsert 7-1-1-7. Siapa? Mereka dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Ini dia adik-adik kita. Itu dia semangat. Inilah generasi baru pelapis kita. Okey, dan sebagai tanda terima kasih RTM, terimalah persembahan yang didedikasikan untuk anda, para pejuang negara dahulu, kini dan selamanya. Kami tidak akan menyerah, walaupun apa yang akan terjadi.
Biar kami mati di sini. Bukit Kepung menjadi tanah kubur kami. Kehadrat ilahi, inilah satu negeri dalam dunia yang berperang dengan komunis yang telah dapat kemenangan. Lain-lain negeri tak ada biasa lagi. Semua yang ada berperang dengan komunis, komunis menang. Kita lah satu. Jadi tunjuk bagaimana tuah kita itu. Dengan ada tuah yang seumpama itu, pulang kepada rakyat jelata sekalian, menjaga dan memelihara negeri kita ini supaya sampai akhir zaman dapatlah kita ditumpang berteduh, keturunan kita tumpang berteduh dalam Malaysia negeri yang merdeka dan berdaulat.
bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila diluka nanti pulihlah semula. Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit pada luka akan pulih semula. Dengan nama Yang Maha Esa, maafkan aku, aku terlena. Mata buka tapi aku leka. Sekarang kita sedia pasang deria, kita lebih peka. Siap gerak gempur, sedia rencap tempur. Maju tiada undur, daun nak lumpur. Tak kenal uzur hingga jasad kita terkubur. Kalau kurang kaki, tangan, lutut dan siku dihulur. Ini malam, kita pakai tajak songsang. Askar jati gerak senyap yang lemah berkompang. Berani segerombolan tak takut bila seorang. Kuatkan benteng jangan biar ada yang terlepas. Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila diluka nanti pulihlah semula. Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit pada luka akan pulih semula. Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila dijajah boleh tawarlah semula. Bangkit ingat ketua dulu supaya jalan lurus. Kau umpama cahaya yang menerangi bumi ini. Kau umpama hang depan yang melindungi hatinya. Kau umpama senjata yang melindungi tanah ini. Sememangnya pendekar yang gagah perkasa. Mana Fatimah, mana semangat Tun Teja, Datuk Maharaja Lela. Mana cucu Datuk Merah. Keberanian Sarjan Hasan dan Leftenan Nandan. Mari memartabatkan perjuangan Datuk Bahaman. Keris dulu dalam tangan, sekarang dalam otak. Paling tajam tak perlu hunus keluar tengkorak. Catur congak cukup sebelum langkah diorak. Tanpa rancangan rapi dan tentu kemenangan rosak. Rapat-rapatkan saf dan buka kuda-kuda. Bila bersatu tunggu lihat siapa berani cuba. Yang akan datang menaruh pada yang semasa. Bangkitlah Nusantara. Jadi bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila diluka nanti pulihlah semula. Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit pada luka akan pulih semula. Bangkit bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila dijajah boleh ditawarlah semula. Bangkit ingat ketua dulu supaya jalan lurus. Jadi bangkit berkumpul di bawah panji berbulan sabit. Tak sujud pada sesiapa di bawah langit. Tak mengalah walaupun betapa sakit. Sebelum layar bahtera mari kita berakit. Rakit ke hulu berenang-renang. Kesepian bersakit. Sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Kita senang kemudian. Bila ditolak jatuh bangkitlah semula. Bangkit bila dijajah boleh ditawarlah semula. Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit pada luka akan pulih semula. Bangkit bangkitlah semula. Bangkit tawarlah semula. Bangkit kau umpama cahaya Nusantara. Bangkit. Wow, bangkit, bangkit, bangkit. Bangkit, jangan tak bangkit. Jangan balik dulu. Ia membara jiwa kita sebenarnya. Terima kasih kepada Ultimate dan Asmida. Okey, baik. Untuk pengetahuan semua, Ultimate telah dinobatkan sebagai penerima anugerah Duta IM4U beberapa tahun yang lalu kerana sering menjadi sukarelawan untuk pelbagai tujuan murni membantu masyarakat. Ya, Ultimate antara contoh dan juga aspirasi generasi muda. Kita sekarang tak perlu ke medan perang, tak perlu angkat senjata, tapi cukuplah menjadi rakyat dan warga negara yang bertanggungjawab kepada keharmonian bangsa dan negara. Itu dia, Ivan. Dan apa yang pentingnya, tegur jika salah. Pimpin jika tersilap langkah. Perpaduan rakyat Malaysia wajib digalas bersama.
barulah harmoni, aman, sejahtera. Bagus, bagus. Bersemangat. I pun nak tepuk macam saya terjatuh. Baik, konsert 7-1-1-7. Banyak lagi yang akan kami tampilkan selepas ini. Kami dengan janji nantikan lebih rancak lagi. Mana peminat-peminat Misha Omar? Jerit sikit. Dato' M. Nasir. Dato' Ramli Sarif. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami dalam konsert 7-1-1-7. Engkau abadi di dalam dada.
coretan buat kenangan cerita kita di sini ku abadikan tinggi harapan semoga di
Baiklah hadirin sekalian, sekali lagi berikan tepukan gemuruh Hil Husaini dan Misha Omar. Gandengan vokal yang mantap dan lagu yang hebat sememangnya terbaik. Ya, terbaik. Walaupun di awal tadi lagu pemilik asalnya Datuk Jamal Abdillah tidak bersama-sama kita pada malam ini, tapi lagunya tetap berkumandang di auditorium. Yang terbaik sebenarnya juga penonton-penonton kita yang berada di auditorium perdana dan juga di rumah, kerana kurang 2 jam #concert7117 sudah pun trending. Beri tepukan untuk diri anda. Syabas dan terima kasih. Okey, dan pada malam ini juga lagu-lagu Malam Segar ini bukan saja menggamit kenangan kita, tapi lagu-lagu baharu yang dinyanyikan juga memberikan inspirasi dan juga dibantu oleh radio serta saluran TV untuk mempopularkan mereka. Mm-hmm. Kan? Sememangnya muzik menyatukan kita. Muzik juga wadah perpaduan, dan itulah juga yang dipegang dan didokong oleh RTM. Message perpaduan itu. Betul, Ivan. Dan artis baru lagi disayangkan. Sayangi artis lama tetap disanjung. Amboi. Apa kata kita teruskan kerancakan konsert 7117? Kita tampilkan Ernie Zakri dan Syamil. Cinta di dayu, cinta kau dah.
Datuk M. Nasir, Datuk Ramli Sarip akan menghiburkan anda selepas ini. Ramadan tiba lagi. Dah 10 tahun Mak dan Abah tiada. InsyaAllah, Hafiz akan ke sana lagi Ramadan ni. Hari demi hari, aku usaha demi redamu. Namun, masih ada sesuatu yang kurang. Buat yang memerlukan. Asri dan Mak Asiah, dua beranak yang aku sayangi. Mak Asiah bagai ibuku. Asri bagai adikku. Dah cukup ke duit kita nak buat umrah bulan Ramadan ni, Asri? Belum cukup lagi lah, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Hafiz. Bapak Hafiz. Indah
amalan bersedekah, memberilah dengan setulus hati. Akhirnya, ini yang aku putuskan. Kekurangan yang selama ini aku cari, kebahagiaan yang sebenar, datangnya dari keikhlasan hati yang menyucikan jiwa. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Shahada. Kembali bersama kami dalam konsert 7-1-1-7. Ya, hashtag setia bersama dan jangan lupa hashtag konsert 7-1-1-7. Dan dalam menyambut ulang tahun RTM ke-71 ini, kita masih lagi menyambut. Okay? Mm-hmm. Yeah. Dan boleh serta ucapan untuk RTM dengan hashtag RTM71, mm-hmm, dan hashtag setia bersama. Boleh? Boleh, Abang Nadi. Kenapa penonton di auditorium tak jauh? Dan juga kami sebenarnya sayang RTM. Sayang RTM! Sayang! Wah, tu kuat tu. Nampak I love RTM tu besar tu. Okey, dan untuk konsert ini juga anda boleh kemas kini ataupun menyaksikan sebarang perjalanan kami di FB Live, di laman Facebook TV 2 dan juga hiburan TV RTM secara langsung di myclick.rtm.gov.my. Jadi, tularkanlah. Okey? Yeah. Okey, seperti mana disebut oleh yang berhormat Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, di mana kita diseru perlu diteruskan melaksanakan proses transformasi dalam bidang penyiaran. Ya, terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan kami pada malam ini. RTM seringkali dan tidak pernah jemu, tidak berhenti melakukan transformasi. Yeah. Pelbagai pembaharuan dari segi reka bentuk setnya, teknik penyampaian, keterampilan penyampainya, dan yang paling penting, kualiti kandungan masih lagi kita jaga. Berilah tepukan sedikit. Kenapa macam ngantuk ni? Jangan! Yeah. Okey, kita nak buang masa lagi. Sekarang ni saya ingin menyaksikan otai-otai kita. Aha. Yang ada nama. Tadi dah sebut kan beberapa nama. Agak-agaknya siapa? Siapa? Lagi. Ah, tengok tu. Tadi kita tampilkan artis-artis yang baru. Uh-huh. Tapi tiada yang lama, tiada yang baru. Betul lah. Jadi ayo kita bersama dengan sifu-sifu kita, Dato' M. Nasir dan Dato' Ramli Sarif. Siapakah yang datang bersama malam?
teratai bunga indah. Engkaulah pujaan hatiku, telah lama kau kurindukan, wahai teratai bunga indah. Sungguh cantik paras wajahmu, sinar matamu bagaikan surya pagi. Setiap insan selalu terpikat memandangmu teratai bunga indah. Ku tak menyangka, wahai teratai ku sayang, padai-padai taufan datang menghapus dirimu. Engkau pun terkulai dan dia, agar ku dapat bersamanya lagi. Ku inginkan rataiku saya berseri seperti semula. Yeah.
Ya, yang baru dan lama kita satukan di pentas mencerminkan simbolik penyatuan rasa. Yang lama dihormati, yang baru dihargai. Dan sampai disertai konsert 7117, saya Nadia Nordin. Saya Jik Zulkifli. Dan saya Ivan Toh. RTM tetap unggul. Dan kami akan sentiasa dan terus bersama anda. Kami harapkan juga anda akan setia bersama RTM dan teruskan sokongan anda. Wow! 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 Terima kasih. Okey. Baik, untuk penutup persembahan pada malam ini, terimalah Mentara Semerah Pari. Hei Kersani, mengalirlah kau, jadi raksa mengisi berikat punggungku, agar aku bisa berdiri tegap dan sigap bagaikan Laksmana Melayu. Bersama punya cuki, jadilah engkau darah merah pekat mengisi uratku agar bisa ku berlangkah karena datang bagaikan sejengkal yang berkokoh. Mengisi pelikat punggungku.